Perjalananmu menelusuri kehidupan ini. Terlalu banyak liku-liku terpaksa kau tempuhi. Itulah amanah yang perlu engkau harungi untuk mendidik manusia supaya pandai berdiri sendiri. Guru, tangis dirimu selalu disalahkerti. Ketawa darimu sering dibuli. Marah di wajahmu dikatakan benci. Sedangkan tersiratnya hanya engkau yang mengetahui. Guruku, dirimulah insan yang mulia. Walaupun terpaksa berkorban masa, tenaga dan juga harta, walaupun cacian berterbangan di merata-rata, tetapi dirimu tetap teguh. Untuk menunaikan sumpah dan janjimu, selalu memegang utuh misi dan visimu, terus menuju mengejar impianmu, demi melihat anak didikmu berjaya di dunia dan di akhirat sana. Terima kasih, guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Rozita binti Sabli, penolong kanan pentadbiran. Datin Dr. Roziah, penolong kanan Ha Ewa Murid. Puan Norisha, penolong kanan Co-curricular. Puan Zubaidah Charlie, penolong kanan petang. Puan Zubaidah Putih Syari, penolong kanan PPKI. Barisan GKMP, seterusnya guru-guru yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berguru demi ilmu, bina generasi baru. Itulah tema yang telah dipilih dan diberikan kepada kita pada tahun ini dan ianya semestinya lah begitu bermakna sekali. Tarikh 16 Mei adalah tarikh keramat buat kita semua. Ia merupakan tarikh yang dipilih sebagai menghargai segala jasa baik cikgu dalam mendidik anak bangsa demi mencapai kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Peredaran zaman dan teknologi tidak pernah mengubah tugas dan jasa cikgu dalam mendidik dan membekalkan ilmu kepada anak-anak murid kita. Oleh yang demikian, teruskanlah segala tugas yang diamanahkan kepada kita semua dalam apa jua keadaan sekalipun. Dalam keadaan COVID-19 yang melanda seluruh dunia, memanglah ianya mempunyai pelbagai dugaan. Namun demikian, kita haruslah laluinya dengan penuh tabah. Dan saya dapati cikgu-cikgu semua telah berjaya mengorak langkah dengan begitu pantas sekali. Dan ini amat membanggakan saya. Dan sekali lagi, saya ingin tegaskan di sini bahawa saya sesungguhnya amat bertuah ditempatkan di SMK Taman Desa 2 sebagai salah seorang daripada warganya. Cikgu-cikgu, you are the best. Akhir kata dari saya, menjadi contoh mencurah ilmu. Tak tahu lelah, tak kenal jemu. Itulah guru, itulah cikgu. Berjasa sejak dahulu. Selamat Hari Guru. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.